좀 작은 beat to real fact 누구보다 perfect 다 내가 널 take 여기 마치 Neverland 남의 재패를 패 내게로 follow me look at me 너 지금 뭐하니 이제는 내가 control the girl is taking me right on me 모두 다 pretend 작정하고 너라고 다 미쳐버릴게 난 달라 달라 난 달라 달라 난 나도 몰라 몰라 보여줄게 Maafin gue ya, Bestie. Harusnya gue jujur sama kalian. Tapi gue malah main rahasia-rahasian kayak gini. Ini semua gara-gara Jonjing. Lihat aja lo nanti. Jonjing? Apaan tuh? Ya apalagi kalau bukan Jonathan. Tapi seenggaknya lo bilang sama gue lah. Kita kan udah temenan dari SD. Bisa-bisanya lo nyembunyiin dari gue. Tau lo gak asik? Haksa! Jangan gitu lah. Oh ya udah gak apa-apa sih, lupain aja. Lagian gue juga punya kok rahasia yang lo semua gak tahu. Kalaupun battle pasti gue yang menang. Gue juga mau jujur deh. Tapi no salty ya. Soalnya kalau gue nyembunyiin sesuatu dari kalian, kayaknya gue juga bakal kena sial deh kayak Lala. Kemarin gue udah dapet tiket VIP konser Coldplay. Tapi rencananya gue datang tanpa kalian. Sorry ya udah bohong. Gue pengen banget kita berdua sama cowok gue. Ih parah banget lu Mon. Bisa-bisanya lu gak ngajak kita. Kan kita bisa jauh-jauhan. Lagian gue juga gak mau kali jadi nyamuk lu. Itu mah gak seberapa bangke. Jujur aja ya. Gue juga bohong soal bokap gue yang punya kapal pesiar. Gue gak sekaya itu woy. Bokap gue cuma sopir kapal pesiar. Jadi stop minta gue buat bawa kalian ke Labuan Bajo naik kapal ya. Jangan mimpi lo. Awalnya gue mau kasihan sama lu. Tapi kayaknya gue deh yang perlu dikasihani. Udah nih, apalagi yang kalian sembunyiin dari gue? Apa ya? Seumur hidup gue gak pernah ngerasain yang namanya pacaran. Kayak gak ada cowok yang bisa ngeluluin hati gue yang sangat anjojing ini cuy. Tapi ini gue termasuk normal gak sih? Itu rahasia lo. Hah? Enggak sih kalau kata gue. Kemana aja lo? Bucin terus. Gue juga mau jujur. Sebenarnya gue bukan anak kandung Mama Ellie. Gue bohong sama kalian kalau nyokap gue udah meninggal. Lebih tepatnya gue juga baru tahu kalau nyokap gue masih hidup. Katanya waktu itu gue belum cukup dewasa buat dengar semuanya. Jadi Mama Ellie bohongin gue. Papa sama Mama Ellie nikah waktu gue masih TK. Dari kecil gue hidup bareng sama Mama Tiri dan saudara tiri gue. Gue sempet crash sama Kak Reva sampai gue harus tinggal sendiri. Tapi meskipun gitu, gue sayang banget sama beliau. Melebihi orang tua kandung gue sendiri. Perhatiannya, kasih sayangnya. Gue akui cuma Mama Ellie yang bisa luluin sikap gue. Gak apa-apa. Semua orang berhak kok punya rahasia. Gue juga punya rahasia. Kalian juga pasti punya rahasia kan? Terus gimana? Apa lo mau nyari nyokap lo sekarang? Maafin gue ya udah kasar sama lo tadi. Lo masih sayang kan sama gue? Sayang dong. Sayang banget malah. Oh gak bisa nyakuin gue. Gak apa-apa, ini bukan salah lo. Boleh tinggalin Lala sebentar gak? Gue pengen ngomong sama dia. Lala sibuk. Shhh, diem. Gak usah marah-marah, Ki. Duduk, diem lu. Eh, Diego Marsha, ngapain lu sini? Biasa aja dong, kalian tuh cuma temennya. Iya, kami temennya. Emang selama ini lu ngira kami siapanya Lala? Maknya, kalau ditanya tuh dijawab. Mau apa lu kesini? Kepo. Aduh, paling gak bisa deh gue kalau soal puluh-puluh modelan kayak gini. Inilah cowok yang lo suka. Udah gak usah ribut. Gue gak mau ya kalian malu cuma gara-gara dia. Kalian duluan aja. Kebetulan gue juga pengen ngomong sama dia. Tuh kan, kalian lihat sendiri. Dia bahkan lebih pilih gue ketimbang kalian. Pedes tinggi monas ya bang. Urusan kita belum selesai. Sebenarnya gue bingung lah harus mulai dari mana. Gue malu ngomong kayak gini. Tapi jujur aja gue nyesel lah ambil keputusan kemarin. Harusnya kemarin gue pikirin semuanya matang-matang. Lah, gue pengen balikan sama lo. Gue khilaf lah. Lo mau ya balikan sama gue?
Nyesel karena kehilangan gue atau nyesel karena gak bisa manfaatin gue lagi nih? Lo tau gak sih, La? Gue juga kesel sama diri gue sendiri. Kenapa sih gue gak peka banget dari cowok? Padahal lo tuh udah baik banget sama gue. Tapi kayaknya lo udah terlanjur kecewa banget ya, La. Yaudah deh, oke. Gue bakal pergi dari hidup lo. Kebetulan tadi habis sholat subuh, nyokap bilang sama gue kalau beliau mau dimutasi ke luar kota. Dan sebagai anak yang berbakti, gue bakal ikut nyokap. Rencananya sih, gue bakal pindah kampus bulan depan. Oh, ya udah pindah aja. Cuma gitu doang respon lo. Gue mau keluar kota lo, La. Keluar kota. Gue mau pergi jauh ninggalin lo. Seenggak peduli itu lo sama gue. Lo udah berubah banget sekarang. Mereka ngomong apa aja sama lo. Ya emang lo berharap apa? Harus pelukan dulu gitu. Atau buat salam perpisahan. Anjir lo. Mulai sekarang lo jangan pernah ganggu hidup gue lagi. Bisa kan? Terus semua duit yang lo pinjam waktu itu, ambil aja. Gue udah ikhlas kok. Hitung-hitung gue sedekah sama anak yatim. Bakal gue balikin kok, La. Lo gak usah khawatir. La, oh sok jual mahal banget ya lo sekarang. Gue tahu kok kalau lo masih sayang sama gue. Gak usah gengsi. Sok-sokan nolak. Tapi aslinya lo masih mau kan? Kok ada ya cowok kayak gitu? Bukannya minta maaf malah. Namanya juga buaya. Sukanya main perasaan cewek. Dan dicuekin ngamuk. Cewek yang deket sama gue tuh banyak, La. Lo beruntung banget kalau lo bisa jadian sama gue. Lo tanya deh sama mereka. Siapa sih yang gak kenal Jonathan? Di kampus sebesar ini, gue bisa dapetin 10 yang kayak lo, La. Eh, gak 10, Deng. 20 sehari gue juga bisa. Jadi lo gak usah sok-sokan ngikutin gayanya teman-teman lo. Mending lo balikan sama gue. La. Emang cowok mana sih yang betah sama sifat lo yang kayak bocil selain gue? Gak ada. Sabar ya, jangan dengerin. Siang, La. Gue mau kok. Lo yang harusnya sadar diri. Gue kecewa sama lo, man. La, ayo jalan sama gue. Gue bisa kok jadi cowok awe yang lo suka. Gue bakal kasih bau gue kalau lagi sedih. Gue juga siap jadi pendengar yang baik setiap lo curhat. Gue juga mau kok, La, kalau lo minta temenin nonton drakor sampai malam. Semua kulit ayam gue buat lo deh. Bagi Jo, kulit ayam memang gak spesial. Tapi itu makanan favorit gue. Seumur hidup gue gak akan pernah biarin orang lain nyentuh kulit ayam punya gue. Jadi kalau lo dapat itu, artinya lo spesial buat gue. Gak masalah kalau sifat lo kayak bocil. Bocil kan gemesin. Asal lo tahu ya, justru itu yang gue suka dari lo. Awas aja kalau ditolak. Masih mending Lukas ya kan ngap daripada Jo. Kalau ditolak, gue bakal jadi orang pertama yang lempar kursi ini ke Lala. Oke, gue mau kok. Kita jadian ya kan sekarang? Ini beneran, Mak. Temen macam apa sih Lukas? Beraninya dia nikung gue. Lihat aja, gue bakal dapetin lo balik, La. Kalaupun lo jadian sama dia, gue bakal pastiin kalau lo gak ada rasa sama dia. Lo lagi sibuk ya? Boleh ngomong sebentar gak? Berdua aja tapi. Ngomong di sini kan juga bisa. Kalau ngomong berdua takutnya ada yang fitnah. Lo tau kan akhir-akhir ini cowok gue lagi sensi banget. Gue capek marahan terus sama dia. Gue mau bahas soal event kampus. Gak enakan kalau bahas di sini. Atau kita bicarain di luar kampus aja biar gak ada yang cekuin. Oh, kita bahas kalau udah deket acara aja ya. Lagian kan masih lama. Ya ampun, Darren. Lo jadi marah kayak gini. Maafin gue ya. Lagian lo kenapa sih udah tahu kopi panas kalau lo tangkep? Gak apa kok, nanti juga sembuh. Untung gelasnya gak jatuh. Bener-bener agak ambigu ya. Antara baik sama modus tuh beda tipis. Jangan, Mon. Gua ambil petika gak bentar, cuy. Beneran, apa sih ya di otak lo? Udah tahu itu kopi panas, malah ditangkep. Harusnya lo biarin aja tadi. Ih, tapi so sweet banget tau. Mungkin aja Kak Darren gak mau Kak Kia kena pecahan beling. Jangan ngadi-ngadi lo. Kia itu udah tunangan. Iya. Seriusan lo gak ngerasain sakit? Ini lumayan parah lo. Enggak kok, aman. Atau mungkin belum kali. Lo tenang aja, nanti gue beliin obat buat lo. Kalau semisal nanti malam lo demam atau apa, lo bilang aja sama gue. Biar gue datang ke rumah lo ya. Apa lo mau ke UKW dulu? Gak usah. Makasih ya. Lo gimana sih, harusnya gue yang bilang makasih. Dia fotoin Kia apa gimana? Kok gitu amat tatapannya? Anjir, pantesan surat izin kita ditolak. Kita dikeluarin dari tim cheerleader, woy. Apa? Jangan ngadi-ngadi loh, hari ini kita tampil loh. Ya lo pikir dong, woy. Kalau hari ini kita tampil, harusnya kita udah dapat surat izin dari kampus. Kok kita tiba-tiba dikeluarin ya, Kak? Kan kami gak pernah
latihan tepat waktu loh. Gak pernah telat apanya? Kalian cuma datang latihan 2 kali ya. Selebihnya kalian selalu izin. Lo pikir latihan 2 kali doang udah bagus cheerleader sekalian? Jangan mimpi. Loh, Kak, kami emang cuma disuruh ngumpul 2 kali doang, Kak. Halo? Ini gak jelas nih orang. Latihannya kan emang cuma 2 kali kan? Makanya buatin grup chat biar enak ngabarinnya. Lu pada sadar gak sih? Orang yang selalu ngabarin kita kapan latihan kan gengnya Elana. Kenapa selalu mereka coba? Kan mereka rival abadi kita. Kenapa bukan Kak Yuri sendiri aja? Jangan-jangan mereka sengaja tuh gak bilang sama kita kalau ada jadwal latihan biar kita dikeluarin dari tim. Ih, gue yakin banget sih ini pasti dia udah berhasil ngehasut Kak Yuri dengan cara kotor. Oh, kayak gak bisa kesaing gitu ya? Padahal kan kita di sini juga tampil buat kampus kita. Kalau cheerdance-nya bagus kan kampus kita yang dapat pujian. Bukan gak mau kesaing, tapi mereka gak mau kita datang sana. Ya udah sih, kan nanti kita rencananya mau tampil dance juga di sana. Kita ajak balik aja mereka. Gue yakin 100% pasti cheerdance-nya jelek, apalagi mereka yang bawain. Lagian kakian nih, kenapa sih ngotot banget pengen ikutan cheerleader? Emang kita kurang terkenal ya di sini? Tim cheerleader kampus itu diminta buat jadi opening di final basket nanti malam. Kalau semisal bagus, mereka bakal dikirim ke Minnesota buat belajar cheerleader di sana selama 1 bulan. Nah, kebetulan nyokap kandung gue ada di Washington. Jadi gue mau sekalian nyari dia di sana. Oh gitu? Lo udah dapet alamat lengkapnya? Belum sih, tapi katanya dia masih di sana. Kalau gitu di mana mama kandung Kia? Apa Kia bukan anak biologis papa? Kenapa mama gak pernah cerita tentang kakek Kia, tentang nenek Kia yang dari papa, terus tante-tante Kia, om-om Kia yang dari papa? Kenapa mama gak pernah cerita di mana mereka? Mama kandungmu ada di Amrik. Dia sehat kok di sana. Mama kandungmu kabur di saat kamu masih bayi. Saya dulu cuma sekretaris di keluargamu. Kalau kamu ketemu dia, mungkin kamu bakal lebih milih saya yang jadi mama kandungmu. 5 tahun ayahmu berusaha bawa mama kamu balik, tapi semuanya sia-sia. Sampai akhirnya beliau menikah dengan saya 2 tahun setelahnya. Semua tante dan om kamu sudah meninggal. Keturunan Aldinata cuma tersisa kamu sama Aldo. Jelas kamu anak biologis dari Tuan Ersha Aldinata. Kalau ada yang meragukannya, saya yang bakal jadi saksi buat gampar mereka. Sifatmu aja mirip sama dia. Dan sedikit sifat arogan dari almarhum kakek kamu. Tuan Sarengga Aldinata. Untung dia udah pergi karena waktu lo. Kalau dia masih hidup, mungkin saya gak bakal bisa lihat betapa cantik dan berbakatnya kamu sekarang. Bahkan sebelum ayahmu meninggal, dia sudah mengatasnamakan setengah dari saham keluarga ini jadi atas nama kamu. Mama di sini bukan siapa-siapa, nak. Mama cuma mengelola sampai kamu tumbuh dewasa. Beliau juga punya alasan kenapa kamu gak pakai marga di belakang nama panjangmu. Jadi kamu jangan sedih. Bentar lagi Kia ulang tahun. Kia cuma mau ketemu mama kandung Kia, mah. Kalau gitu hubungi Pak David. Minta dia cari tahu alamat terbaru dari mama kamu. Keluarga kita punya penthouse di Washington. Liburan nanti tinggallah di sana buat sementara. Ajak juga teman-temanmu biar kamu gak kesepian. Meskipun dia gak peduli sama kamu, tapi memang sudah kewajiban buat berbakti sama dia. Mama gak mau ikut. Meskipun Mama Eli bukan mama kandung Kia, tapi Mama punya tempat tersendiri di hati Kia. Mama bakal awasi dari jauh. Kamu lupa ya kalau mata-mata Mama itu banyak. Kamu bakal ditemani Pak David di sana, biar dia yang urus semua keperluanmu sampai kamu benar-benar ketemu Rebecca. Tapi gara-gara Elonet, impian gue ke Amrik gratis bareng kalian jadi musnah. Kan lumayan kalau tiketnya gratis, duitnya bisa kita pakai buat liburan. Gila lo ya. Sekali-kali lo tuh harus modal. Lo lupa kalau gue pelit. Lo berdua debat mulu deh perasaan. Mending kita pikirin cara supaya kita bisa datang ke final basket nanti malam. Katanya mau ngedance. Nah bener tuh kata Mon-Mon. Meskipun kita gak bisa jadi tim cheerleader kampus, kita harus tetap ngeksis cuy. Gak boleh kalah tuh sama gengnya Elana. Gue bakal bookingin salon biar kita bisa dandan di sana. Oh tidak semudah itu Ferguson. Lewati dulu Pak Benny. Lagian kita hari ini ada kuliah sore. Gerbang asrama kan tutup jam 5 sore. Gak keburu woy. Hai, kalian lagi sibuk ya? Kenalin gue Ines. Nih, gue punya donat buat kalian. Loh, beneran itu buat kami? Nih, dimakan ya. Sebenarnya gue ngefans sama kalian. Thanks ya, Ines. Tenang aja, kalian gak bakal buang-buang makanan kok. Ambil, Ki. Sama-sama. Ya udah gue duluan ya. Bye. Yoi, thanks ya, Ines. Sering-sering aja lo kayak gitu. Ih, enak banget cuy. Tolong ambilin satu buat gue dong, Lex. Jangan dimakan donatnya. Kalian denger gak sih gue ngomong apa? Jangan dimakan, jatuhin gak? Apaan banget sih lo, Mon? Emang lo siapa dikasih hadiah segala? Artis. Buang aja donatnya.
Kalau Donatnya dikasih apa-apa gimana? Sinetron banget sih lu, Mon. Ya kan dia udah bilang kalau dia ngefans sama kecantikan gue. Iri aja lu. Ini kalau di film-film, kalian-kalian yang mati duluan. Masalahnya kalau lo sakit, gue juga ikutan ribet. Gak baik tau Susan kayak gitu sama orang. Kata nenek gue kalau kita dikasih makanan sama orang harus dihabisin, jangan sampai membazir. Bukan bermaksud suuzon. Tadi di kantin dia ngawasin kita terus. Apa salahnya coba kalau kita waspada? Kalau takut membazir, kasih aja donatnya ke orang lain. Gue jadi punya ide nih. Siapa yang bakal jadi kelinci percobaan kita buat mencoba dan mencicipi donat ini? Siapa? Sini. Kita kasih ke Pak Donat aja. Jadi kita bisa keluar dari asrama. Jangan, kasih ke Jonathan aja. Pak Benot. Jonathan. Ya udah sweet. Nih, donat buat Bapak. Karena Bapak sudah berjasa mengamankan asrama kami, jadi kami memberikan penghargaan berupa donat untuk Bapak Benny yang tampan dan baik hati. Nih. Kok tumben? Kamu gak ada niatan kabur kan? Tahu kan batasan keluar dari asrama ini jam 5 sore? Jangan nyogok saya ya. Jangan seuzon atuh, Pak. Tapi ya lumayan lah buat ganjil perut saya. Tahu aja kalau saya lagi lapar. Eh, makasih ya. Ada-ada aja tingkahnya. Udah gak usah berantem. Are you ready, girls? Ayo, cepet. Ternyata skill maling gue sangat berguna di situasi kayak gini. Nih, kasih ke Hatsuki. Lah kok keren? Pinjem ah. Cepetan, woy. Ngeri gue, takut dia keburu balik. Ya sabar anjir, bukannya susah. Mending lo jinakin tuh makhluk cabai-cabian biar dia joget-joget mulu. Kesel gue ngeliatnya. Wih, Pak Benot dateng gue. Cepetan gue. Hei, mau kemana kalian? Oh, kalian mau kabur ya? Pantesan tiba-tiba aja ngasih saya donat. Kalian kasih apa di donat itu sampai saya uring-uringan karena sakit perut? Kotor banget ya cara kalian. Coba aja buka. Kalian buka gerbangnya. Kalian gak bakal bisa buka gerbang itu. Loh, kok itu kayak kacamata saya? Sekarang kalian ikut saya, bawa mobilnya balik. Tadi kemana aja giliran udah sore begini baru mau keluar. Astagfirullah, asrama kita kebakaran, Pak. Waduh, kemana ini? Gue gimana sih? Pak Bon kan emang lagi bakar sampah segunung tadi. Bisa-bisanya gue dibohongin bocah kemarin sore. Yuhu, Pak Benot. Cewek-cewek kok belum datang? Mereka jadi kesini kan? Barusan gue dapat pesan dari Mona. Katanya gak boleh percaya sama video atau foto yang dikirim sama Elana. Soalnya dari tadi siang ada orang yang berusaha merhatiin mereka. Cewek-cewek sih bikin kesimpulan kalau Elana yang nyuruh. Wanjas, dateng tuh. Pendek umurnya. Itu baju konsepnya bagaimana sih? Kayak kurban osok nih orang. Ini benar-benar hebat. OMG, lo gimana sih? Makanya kalau jalan tuh lihat-lihat. Tahu nih lo ngerusak keanggunan kita ya, Ge. Ya lo pikir gue bisa mirip gitu mau kesandung kapan? Saya juga gak tahu mbak kenapa bisa jatuh. Ih, udah deh. Cuma gitu doang, gak usah berantem apa. Berdiri lo, Rek. Mumpung geng banteng itu gak ada, ini saatnya kita show up di depan anak-anak kampus lain. Which is, mereka pasti ngelirik kita karena kita yang paling cantik di sini. Jadi lo jangan malu-maluin deh. Shh, mereka bukannya anak-anak Universitas Sakura ya? Iya. Gila sih, cantik banget. Kan, beda banget vibes-nya kayak yang tadi. Kami bakal terus jadi saingan abadi kalian. Mau tampil apaan lo?
kepo. Sokat. Ih, kok mereka bisa lepas sih? Percuma aja gue bayar orang mahal-mahal buat nangin mereka. Kayaknya mereka gak makan donatnya deh. Ayo dong, El. Kenapa sih lo masih pakai cara Majapahit buat ngelawan mereka? Jelas mereka tuh gak sebege itu, woy. Hah? Gak aktif lagi. Harusnya gue tadi kasih duitnya belakangan. Nah aja kali, cheer dance kita itu lebih bagus. Kita kan udah latihan sama coach kita. Ya udah, ayo ganti baju. Yang lain udah pada nungguin tuh. Udah, ayo, semangat. Nama kampus kita ada di bunda kalian. Jadi saya harap kalian bisa menampilkan yang terbaik di opening final kali ini. Ujian atau hujatan yang kampus kita terima setelah ini juga karena ulah dari kalian. Jadi fokus ya, saya percaya sama kalian. Tuh kan, coba aja kalau mereka masih tertip sama kita. Mereka gak bakal tuh barengan mulu sama cowok-cowok. Panas-panas di lo semua. Ini semua gara-gara Elana sih, fix. Coba aja kalau dia ngelakuin ide gila itu. Pasti kita masih bisa gangguin mereka. Kok jadi gue sih? Kan lo pada juga setuju waktu itu. Coba aja kalau gue yang pakai kostum itu. Pasti gue lebih lucu daripada dia. Ya gak munafik sih, mereka tuh emang lucu. Tapi kan itu kostum maskot Sakura Cup. Kok mereka bisa dapat kostum itu dari mana ya? Kan biasanya ada tuh orang yang pakai kostum begituan. Emang khusus dipakai buat maskot, bukan penonton. Oh oke, taruh situ aja gak apa-apa. Emang lo gak gerah apa pakai kostum itu? Ih, Kio caper banget sih, awas aja lo ya. Tunggu gue selesai perform, gue bakal pakai kostum kayak gitu juga nanti. Pasti gue lebih gemesin daripada lo. Wah, ini konsepnya putra dan putri monyet ya? Wah, bagus banget, woy. Mana bergaya banget lagi. Gue saranin chainnya pakai UAA ya. Ini kostumnya gak ada yang lebih parah lagi ya? Untung kita dikeluarin waktu itu. Kalau masih satu tim, pasti kita ikutan aneh kayak mereka. Fokus malah ngeliatin yang lain. Ih, nanjong banget sih. Kenapa lo lagi mau apa? Tahu nih, untung gue bantuin. Kalau enggak lo udah ngepel lantai tadi. Halah, lo yang kemarin meluk gue waktu gue ultah kan? Ih, pasti lo modus ngedeketin gue. Apaan sih nih cewek? Lo kali yang modus. Udah dua kali lo dia begini. Kemarin di acara ultahnya dia kan dia duluan yang meluk crush gue. Sekarang ini, apa jangan-jangan dia beneran modus? Awalnya aja sok-sokan jual mahal buat caper sama cowok gue. Tapi nantinya juga diembat juga tuh cowok. Awas aja, gue tandain lo El. Tunggu besok di kampus. Kalau lo masih nyari kesempatan dalam kesempitan, abis lo gue labrak depan anak-anak. Kita itu lagi perform El, dilihatin orang banyak. Lo gak malu apa? Udah, gak usah debat. Lagian cheer dance kalian itu udah gagal. Mending kalian minggir deh, biar peserta lain bisa tampil. Nah bener tuh, kalian minggir woy. Kami mau perform. Malu-maluin aja si UA. Tuh lihat, ini semua tuh gara-gara lo. Enak aja gara-gara gue. Ini semua tuh gara-gara Kia. Gimana kalau kita ulang aja kak cheer dance-nya? Lagian ya kak, mereka tuh gak ada jadwal buat tampil di sini. Dance mereka tuh gak asik kak. Toh kita juga belum ngeluarin semua gerakan kita loh. Sayang banget kan? Lo mau kampus kita lebih malu lagi? Karena tingkah lo tadi, gue harus bikin laporan habis ini. Enggak usah banyak mau deh, El. Udah bagus gengnya Kia mau tampil dance. Jadi dia bisa nutupin kesalahan tim cheer dance kita. Tapi dance mereka itu enggak asik, Kak. Masih mending kami kalau semisal.
Aduh, sorry ya, Kak A gak diajak. Suatu saat gue bakal balas kalian. Gue bakal cari pelatih dance yang paling bagus di kota ini. And yeah, bakal gue buktiin kalau gue bisa lebih dari kalian. Kok pelatih kita gak datang-datang sih, Man? Coba lo telepon. Pengen sewa kostum ya, Neng? Tapi jangan pakai yang itu, Neng. Soalnya itu tadi habis dipakai orang. Kalau mau kostum yang baru, minta aja ke kakak yang sebelah sana. Murah kok, biaya sewanya 25 ribu aja buat ganti nongkos laundry. Soalnya yang jadi maskot lagi sakit. Gue maunya kostum ini, bukan kostum yang lain. Pasti lucu kalau gue yang pakai. Yaelah, dicuekin gue. Bodoh lah. Juga salami Miss Kong. Miss Nong. Oh, ganteng banget. Samperin ah. Tenang aja, Pak. Dia aman kok. Lagian dia kesini juga sama temennya. Ya udah, Papa titip Elana ya. Kalau dia ngelakuin hal yang aneh-aneh, bilang aja sama Papa. Iya, Pak. Kok lo pakai baju itu lagi sih, Yang? Emang lo gak malu apa diliatin orang-orang? Kadang lu juga ada gila-gilanya ya, Jun? Loh, ya, kalau lu di situ terus... Ngapain lu melaplong-ngaplong? Lu siapa? Ih, kok gak dorong aku sih? Lagian lu ngapain tiba-tiba peluk gue? Gue kira lu Kia tadi. Ih, kamu jahat. Padahal kan aku lagi kedinginan. Emang soalnya kalau aku minta piyuk? Kia usir aja, Kak. Soalnya dia itu gak asik. Dia itu mengajarin kakak supaya kakak jahat sama aku. Sekarang kakak pilih aku atau Kia? Jelas gue pilih Kia lah, gue udah 6 tahun sama dia. Ih, kamu jahat. Kalau kayak gini terus aku bakal nekat. Soalnya sekarang aku udah marah banget sama kakak. Emang boleh ya semerinding ini? Apaan sih, lo tuh gak diajak. Serp mengganggu. Cowok-cowok sepakat pakai gabungan nama pacar dan crush mereka. Terus pakai nomor punggung tanggal lahir kita. Masa lu gak paham sih? LL itu lala Lukas, empat itu tanggal lahir lo. Oh gitu. Jahat banget gue. Dari kemarin gue gak pekang dia. Jangan lupa PJ-nya ya, Ngap. Oh, jadi itu nama crush mereka. Apaan sih, Maku? Maha-maha-maapan, Maku Aksa, Maharani. Ya kapan dia punya crush? Lu gak pernah cerita sih sama gue? Maha itu Mako Hatsuki, makanya lu pekai. Jangan gepeng mulu yang lu urus. Kok dia gak pernah cerita sama gue?
Kayaknya gak mungkin sih aku suka sama gue. Tunggu. Kok namanya Alex? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? Tenang Bel, tenang. Lex emang suka kayak gitu. Gak perlu khawatir karena itu cuma kaos. Enggak dengan hatinya. Lagian kan lu udah ngasih dia duit kemarin. Aja, Alexa pasti jauhin Arya. Woi Arya, kamu gak main sih? Udah lo pulang aja mainin gila di rumah. Apa perlu gue temenin? Alah, diem lu, Matt. Jangan nampak kalahin lu disini dah. Hai Lex, kalau dia gak mau sama gue aja. Gue juga suka kok kucing Angela. Aduh, makan tuh Angela. Jajan buat lo. Tadi gue lihat ada yang jual di depan. Terus gue inget deh sama lo. Kasih aja ke Elana. Yakin lo mau nolak telur gulung ke soal lo? Mulai sekarang gue gak suka telur gulung. Iyalah, kan lo sukanya gue. Ih, pede bet lo. Gak boleh gitu tau yang. Masa makanan digituin? Masih banyak lo orang yang bisa makan. Ih, lo kenapa sih? Badan lo keringetan, jorok tau. Ya udah, abis ini gue mandi deh, gue ganti baju. Tetep aja, soalnya lo dipeluk sama Elana. Gue juga gak tahu yang kalau dia yang peluk gue. Gue kira itu lo. Ya masa lo gak bisa bedain sih? Pas gue ada di depan pintu, kenapa gak buru-buru dilepas? Kenapa? Enak? Nagih? Ya udah, gue salah, gue minta maaf. Gue bakal lakuin apapun deh biar lo berhenti bahas itu. Bener, lo mau lakuin apapun. Mereka ngomong apa sih? Mana rame banget, gue jadi gak kedengeran. Ya udah, gue mau Elana ke Sud Basreng. Sekarang. Besok. Ya iya sekarang. Pokoknya gue gak mau tahu, gue mau dia ke Sud Basreng sampai gak bisa nafas. Iya, yang punya pacar, kami korban ghosting siapa? Siapa yang nyuruh lo nyium gue? Makanya jangan marah-marah terus, gue terekam juga lo biar diem. Gue pikir gue ayam. Ya. Ya. Ini lo minum dulu deh. Lepasin. Gue minta lo bikin dia keselak basreng, bukan cium gue. Gue malu tau diliatin orang-orang. Tapi dia beneran keselak.
kan? Udah sesuai instruksi lo berarti. Ya kan lo bisa pakai cara lain. Coba kalau lo yang di posisi gue, emang lo mau dicap cewek yang gak bener? Jadi cowok tuh emang enak, soalnya selalu berlindung di kata-kata. Namanya juga cowok. Sedangkan cewek pulang malam dikit aja udah dikira jualan di micet. Dicap gak bener, jadi cewek tuh gak enak tau. Lo ngerti gak sih? Ih, kok gue malah ditinggal? Ah, emang ya semua cowok tuh sama aja. Gue ngambil kunci, kali aja lo ngajak pulang bareng. Gue pulang sendiri aja. Baju lo bau parfumnya Elana soalnya, bikin gue kesel. Mana ada orang gue bau keringat bukan bau parfum. Ya udah gue ganti baju dulu deh. Ini tetap aja gak bisa hilang. Kecuali lo mandi di kolam itu buat ngilangin najong. Dan jelas lo gak bakal mau kan. Ya udah gue mandi di situ buat ngilangin najis kan. Dah, puas. Itu cuma main becek-becek kan, bukan mandi. Ngerti konsep mandi gak sih? Ada ikan lelenya, Yang. Oh, gak mau ya udah, gue juga gak bakal mau dideketin lo lagi. Badan lo yang habis dipeluk Elana itu harus dibasuh dulu pakai air kolam lele. Iya, iya. Salah sendiri, Ganjet. Udah dipeluk Elana gak cepet-cepet dilepas. Pakai segala pamer roti sobek di lapangan lagi. Oh. Heh, lo kenapa? Ayo pulang Jun, jangan modus lo di sini. Gue dulu pernah di pati lele, tapi perasaan gak kayak dia deh. Iya sih, beberapa orang emang demam, tapi masih bisa kok jalan ke mobil. Masa lo gak paham sih, dia tuh pengen bobo di sini, woy. Tapi badannya emang demam, coy. Apa kita tunggu sampai demamnya turun kali ya? Nah, dia tidur mulu lagi. Pulang aja lah Jun, kan ada Bisurti. Dia bisa kok ngekompres lo 24 jam. Udah gak apa-apa, biar aja dia nginep di sini malam ini. Gue sih gak yakin kalau dia beneran tidur. Kalau urusan sakit, dia itu paling kuat daripada kami berlima. Yoi, kepalanya sakit aja masih bisa keluyuran di luar rumah sakit. Apalagi cuma demam, ya kan Jun? Emang bangke lu semua. Kayak gak suka kalau gue seneng dikit aja. Ya jelas dia milih Kia lah yang ngompres daripada Bisurti. Tapi ya gak apa-apa sih, biar Kia juga belajar tanggung jawab. Salah sendiri nyuruh mandi di kolam lele. Tapi dia tuh emang ngeselin, mah. Kan Kia juga lupa kalau lele bisa mati lorang. Lupa apa pura-pura lupa? Kamu itu juga sama aja kayak dia. Untung dia cuma demam. Kok sampai kenapa-kenapa? Mama bilang apa nanti sama Tante Natasha? Udah kamu kompres aja dia sampai demamnya turun. Biar mama ambil obatnya di bawah. Kalau gitu kami juga mau bawa di sini ah malam ini. Apaan? Enggak. Ganggu aja lu pada. Tuh kan, aduh. Pulang, woy.